yang Gimana lain. kalau gimana kalau sekali-sekali kita ngobrol sama Rabi Yahudi gitu di Jakarta, Boleh, gitu. boleh. Ada nggak? Ada di Bekasi. Mulai Ada. lagi loh. Kenapa emang? Oh, kenapa? Sama Rabi, sama lu. Loh, kan kalau kita diskusi sama Kristen nih, kan boleh sekali-sekali kita diskusi juga sama Rabi ya? Iya. Ngomongin berarti apa? Trialog, iya, maksudnya kan biar kita tahu pandangannya Kristen gimana, pandangannya Rabi gimana. Lu ngomongin apa? Yang kasihan Oten. Itu maksud gua. Iya, kalau kita ngomong sama pendeta kan dia ngwakilin Kristen. Kan udah ngwakilin Kristen kan, ngomongin Bible-nya Kristen. Kalau kita ngomong sama Rabi kan ngomongin tanah. Ya, jadi kan biar yang nonton juga tahu gitu loh, perspektif masing-masing. Gimana? Gimana misalnya kalau orang Kristen, menurut orang Kristen, orang Yahudi itu gimana? Misalnya tegar tengkuk, katanya kan, gak mau terima Yesus sebagai Mesias gitu kan. Terus nanya, nanya Rabi ini bagaimana? Terus kita nanya Rabi ini, orang Kristen gimana? Ntar orang Kristen, orang Yahudi kan bisa bilang, oh Kristen itu apa udah jarah, misalnya gitu kan. Bukan gitu? Gue udah nangkep konsep lo, udah tahu. Gue udah tahu, udah. Ini, konsep apa? Ya konsep elunya mau podcast sama Rabi. Loh, ya kan kita cuma tanya pandangannya Yahudi terhadap Kristen gimana? Iya. Gak karena apa-apa. Kan kita tahu kan kitabnya mereka kan ada yang sama nih gitu. Iya, it's a good idea. Nah. Cuman maksudnya gue itu lu jadi apa? Jadi wasit. Iya. Nah, sekarang gini. Kan Umar ini datang ke sini nih, Mal. Apa planning lu ke depan nih? Apakah lu tetap di Jakarta? Apakah lu akan kembali lagi ke Surabaya? Suka-suka gua dong. Ya suka-suka dia lah. Ongkos-ongkos dia. Emang lu yang ongkosin? Hah? Gua bukan, gua kan nanya. Bukan perihal. Kemarin lu kesini, diongkosin dia gak? Cepek gua. Oh, cuman. Lu tega amat ya cuma cepek. Pakai lu bahas lagi. Lu masa ngongkosin orang cuma cepek? Gak mungkin, jadi gini. Aduh. Jadi ini nggak ada minuman ini, buset dah. Ini ngomong-ngomong, lu bahas ini, lu bahas ini, lu bahas ini. Apa? Lu bahas ini. Iya. Jadi di sini juga kita dijamu sama Kodondi, ya. Itu ada makanan-makanan di sini, basic biskuit. Mungkin tahun 2020, tahun 2021, ya kan? Ini kue ini sebelum Kodondi kesini ya. Kue ini itu tahun 2020. Enak aja lu. Entar dulu nih, ini dicopot dulu ini entar sangkain ini nih, apa namanya endorse nih. Jadi, udah ngomong aja ngomong. Jadi enggak begini loh, Mar. Ini kan buat para netizen. Gua ngunyah kan tuh. Para netizen. Itu tahu kan tahu lu ini. Ya bocor ya. Karena lu ketebelan. Udah enggak kelihatan begini kok. Enggak dipikirnya endorse. Enggak lah. Jadi apa namanya biar netizen tuh pada tahu. Terus tahu gimana maksudnya? Ya lu tuh lu ngapain nih si Umar kesini nih? Kan Litbang pusat di Jakarta, Dri. Apa? Litbang pusat kan di Jakarta. Gue tahu. Ah, terus kenapa lu nanya? Kedepannya lu kan di sini nih. Oh gitu. Oh, mungkin gue cuma sampai sebulan dua bulan gue di sini. Nanti mungkin gue kembali lagi ke Indonesia. Tergantung. Dapat jodoh nggak? Gitu. Dapat jodoh nggak? Eh iya, jadi lu belum dapat tuh minumnya. Dia masukin, dia nggak ambil. Ini aja deh. Ya, dia nggak bisa kayak gini-gini dia. Nggak bisa ya? Dia nggak bisa. Dia kalau nggak air tajin. Air tajin? Nggak. Bisa kalau teh masih bisa. Iya, teh. Ya kan, teh, air tajin. Dia nggak bisa. Oh, kalau segini jadi buka dong. Hah? Bagi yang mau endorse saya gitu. Nah, gini. Gimana? Kalau yang mau endorse, nah ini kan polos nih. Kalau yang mau endorse, nah nanti stikernya kita pasang sini gitu ya. Biasa aja dong ngeliatnya. Udah terus. Jadi ini jadi sowan ke sini ya. Kan banyak nih yang nanya nih. Wah, sekarang nih biasanya kan ada waktu itu ada Bang Erik gantian lah segala macam ini itu. Jadi tempatnya Kodondi ini kayak markasnya nih orang-orang para
Mujahidin nih ceritanya nih. Ya. Nah, cuma nanya nih, lu enggak usah jawab masalah siapa yang ongkosin, ya. Terus mau urusan gue. Ini kan sebuah pertanyaan. Kira-kira untuk kedepannya lu apakah lu stay di Jakarta apakah di Surabaya? Jangan sampai gua sambit nih beneran. Gua nanya serius. Kan suka-suka gue itu. Gua kepo banget sih. Kalau gitu malas gua nanya sama lu. Ya udah tanya ke Dondi dong. Gua kan nanya gua. Kenapa lu? Kenapa enggak pindah Surabaya gitu? Kenapa enggak pindah Surabaya gitu? Gue mau nanya sama lo kok, nyaman gak sih hidupnya jadi orang songong? Eh tadi korek gue mana? Tipe gue? Mana? Gak tau. Iya tadi kan lo kantongin. Kagak sumpah. Mana yo? Enggak ada. Innalillahi. Emang gue tahu lo udah lama ngincernya, udah tahu. Iya gue ngincer memang. Iya kan? Tapi gak begitu. Sekarang juga. Tiba-tiba gak ada jiponya tuh. Gue gak tahu kok. Ya Allah. Mana coba? Ada tuh, lihat tuh. Dia begitu, ya kan? Dia begitu. Korek gua diakuin punya dia. Buat apa? Korek gua. Korek lu yang KW itu mana? Ya kan? Apa gua bilang, nyaman gak hidup menjadi orang songong? Ini. Gua bilang, ini dia nih. Ya. Nyaman-nyaman aja. Buktinya ketawa-ketawa. Dia mau ngomongin apa nih? Nih, ya sebelum kita apa namanya atau enggak question and answer aja. Oh iya, question and answer, tapi sebelum question and answer enggak gini loh. Oh enggak, planning gue di Surabaya di Jakarta tuh begini-begini. Jadi gitu loh, dikasihkan kepada para netizen. Lu terus terang aja Jakarta mau cari bini udah susah amat sih. Jadi planning lu. Belok dan tadi ngomongnya. Planning lu Mar. Kan Ditbang di Jakarta, Andre. Oh iya. Oke. Okay. Udah. Ya, udah puas. Jelas nggak? Ya, gue bukan ke gue, ke penonton. Udah mendingan QA aja. Lu mah ketawa-ketawa aja dia. Oke, okay, sekarang gini, lebih enak ya daripada kita wawancara orang-orang. Ya jelas. Ini ada QA. Setuju nggak kok pemimpin itu cerminan rakyatnya? Ya harus dong. Ini kita live ya, tunggu sebelumnya ini kita live. Ya, kita live. Silakan question tapi and answer. Jangan nanya-nanya politik lah. Jangan nanya-nanya politik. Nanya-nanya mengenai apa? Ya. Kita apa namanya? Apologet muslim itu tetap harus berpolitik. Tapi kita tidak menyatakan sikap politik. Iya, tapi ya. Ini pertanyaannya juga bagus kok. Maksudnya pemimpin itu cerminan rakyatnya. Ya oke lah, itu masih umum lah ya. Ya. Tapi nanti jangan mengarang-arang nomor berapa gitu. Iya. Udah selesai juga kemarin nyoblosnya gitu. Kamu nyoblos berapa? Hah? Nanya lah.